Halo, saya Rian dalam Marketplace minggu ini. Sahabat trader, dolar berhasil menguat akhir pekan lalu berkat data PDB Amerika Serikat yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi terpesat sejak 1984. Data tersebut menambah optimisme pasar bahwa ekonomi terbesar dunia itu mulai bangkit dari krisis wabah global. Apakah dolar mampu menjaga momentum positifnya? Hal itu bergantung pada dua data ekonomi penting minggu ini, yaitu ISM dan non-farm payroll. Pasar ingin melihat seberapa besar pemulihan sektor manufaktur dan ketenaga kerjaan Amerika Serikat setahun pasca pandemi. Jangan lewatkan momen tersebut dan tetap trading di GK Invest, pialang resmi dan nomor 1 di Indonesia. Salam trader!